Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama channel saya, channel Heri Akang Heri TV. Kali ini kita akan buat alat hiburan ya, alat karaoke dari ini, dari bekas mic karaoke. Ini saya dapat dari tukang rongsok ya. Tukang rongsok, tapi kita buat lebih berguna lagi ya, lebih berguna lagi. Pertama-tama ini posisinya udah terbongkar ya, jadi gampang. Pertama-tama kita siapkan kepala charger sama USB bekas charger ya, USB bekas charger ini buat ininya mudah, cuman di solder aja ya, seperti ini. Lalu kita pasangkan. Ini kepala ininya saya dapat dari bekas cabutan mic karaoke-nya juga. Terus kita siapkan juga mikrofon. Mikrofon ini dari bekas headspeed ya, dari bekas headspeed yang nggak kepake. Cuman tadi saya udah coba ini, coba rakit. Tapi kebetulan saya belum bikin video ya, jadi saya kembali bongkar lagi supaya teman-teman juga bisa manfaatin barang bekas ya, yang udah nggak kepake, kayak seperti barusan mic karaoke yang nggak kepake. Ini posisinya udah amburadul. Oke, kita buat aja ya. Terus kita yang kita perlukan juga ini salon aktif bekas ya, tapi bukan salon aktifnya, ini cuma tambahannya aja. Maaf, kameranya agak kecil jadi ya kelihatan semua. Oke, langkah pertama kita buat dulu yang seperti ini. Ini fungsinya buat ngalirin listrik ya, jadi nggak pakai baterai yang seperti di mic Bluetooth. Kita sambungkan aja yang merah ke yang merah ya.
tambahkan timah dulu supaya tidak mudah putus ya. Oke, kita udah buat adaptornya, kita juga udah buat mikrofonnya juga. Tinggal kita pasangkan sama speakernya ya, speaker. Berhubung saya dapatnya cuma dua yang kayak gininya, kita langsung aja ya, langsung aja solder di bagian speaker yang langsung di mesinnya. Ini kabelnya terlalu gede, kita coba gunting. Maaf, saya potong videonya biar nggak makan durasi banyak ya. Oke, kita sambungkan speakernya ya, karena untuk di mikrofon ada soket. Kalau kalau kalian mempunyai soket yang seperti itu, tinggal pasang aja ya, nggak usah disolder lagi. Oke, kita selesai menyambungkan speaker. Ternyata lepas lagi ya. Maka selanjutnya kita pasangkan juga adaptornya ya, supaya bisa nyala. Terus kita sambungkan juga mikrofonnya. Thank you.
Ini udah nyala ya. Terus kita bisa sambungkan juga di Bluetooth ya. Soalnya ini mic Bluetooth ini dilengkapi juga sama sambungan Bluetoothnya. Jadi kita gampang untuk menyambungkannya pakai HP ya. Cukup sekian dulu video kali ini. Yang selebihnya ada, kalau ada yang kurang, kalian bisa komen di bawah ya. Cukup sekian dulu dari video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Heri Akang Heri TV. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.